Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bersilaturahim sekaligus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminggu yang lalu dibahas tentang masalah puasa juga ya. Ya, ini berkenaan dengan masalah spirit. Saya diminta untuk juga memberikan masalah puasa juga supaya tidak tabrakan tadi WA ke Pak Heru. Supaya enggak tabrakan seminggu yang lalu apa, terus sekarang itu tentang apa. Jadi saya dibagi tentang masalah fikih dan adab-adabnya puasa. Ini seingat saya juga pernah saya sampaikan dulu tahun yang lalu. Tapi memang biasanya menjelang Ramadan mesti kajian tentang Ramadan itu mesti diulang-ulang terus. Saya nanti akan lebih konteksnya untuk menekankan terutama yang diputuskan oleh majelis tarjih. Karena kita di sini organisasinya adalah Muhammadiyah, tapi juga akan sedikit ada perbandingan juga ya. Ada usia. Kalau kita runtut sebenarnya, kalau ditetilkan itu adab masalah puasa itu ada 19. Tapi kira-kira nanti nutut atau enggak, nanti saya ambil poin-poinnya saja, yang penting-penting saja yang berkenaan dengan adab usia. Baik, yang pertama ada istilah addu'a inda ru'yatil hilal, berdoa ketika melihat hilal. Loh, lah siapa yang bisa melihat hilal? Zaman sekarang untuk menentukan wis delok hilal apapun ndak itu kan juga susah. Ada di Indonesia itu ada ru'yah bil ain. Ini kalau teman-teman salafi, teman-teman NU itu ngotot tetap sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi, itu berarti delok. Delok dengan kacamata telanjang, mata telanjang kok kacamata telanjang. Ya delok gitu di Cakung, di Tanjung Kodok dan lain-lain. Karena mereka menganggap hadis yang berkenaan dengan sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi itu ya sifatnya tauqifiyah. Ya kudu ngono iku, gak boleh dengan hisab apalagi pakai wujudul hilal. Makanya teman-teman salafi itu yang masih belum menyadari tentang perbedaan itu akan menyebut Muhammadiyah itu ahlul bid'ah di dalam masalah ru'yah hilal. Mereka mengatakan orang Muhammadiyah itu bid'ah, ahlul bid'ah berkenaan dengan masalah hilal. Di NU terpecah menjadi dua, adi NU. Tapi memang kebanyakan rata-rata teman-teman NU seperti teman-teman salafi, yakni harus ru'yah bil ain, delok. Tapi di sebagian NU seperti kayak yang pernah menjadi ketua majelis ulama di Kota Malang, Pak Yai Baitowi di Gading, itu pemahamannya seperti kita Muhammadiyah. Kenapa begini? Kalimat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi
yang dipahami oleh Muhammadiyah itu adalah muamalah duniawiyah, bukan sesuatu yang bersifat tauqifiyah. Kalau umpamanya itu dipahami sifatnya adalah tauqifiyah, maka ya apa yang dilakukan Nabi seperti itu ya kudu dilakoni, itu namanya tauqifiyah. Saya komparasikan dengan sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu kan wajib. Yang dilakukan oleh Nabi pas ketika sholat lima waktu itu yang dilihat apa? Bayang-bayang. Kalau matahari yang dilihat yang posisinya maghrib itu kuning-kuning, mega-mega itu. Kalau subuh fajar shodiq itu tauqifiyah atau muamalah duniawiyah? Kalau dikatakan sebagai tauqifiyah kan tentunya kita ini kalau sholat kan kudu ndelok bayang-bayang itu juga. Tapi ternyata kemudian kita itu percaya dengan ini ya, dengan ini ya. Iya. Lah ini kan sudah menjadi sebuah Pak, apakah perbedaan? Saya mengatakan bahwa antara sholat lima waktu yang dengan matahari dan pergantian bulan itu kan sama, sama-sama melihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadiyah memandang itu sebagai muamalah duniawiyah, teknisnya itu diserahkan kepada manusia. Maka Muhammadiyah sampai hari ini mengatakan memakai hisab wujudul hilal. Kalau hanya sekedar untuk mengetahui ijtima matahari dan bulan itu loh, itu mudah sekali kalau berkenaan dengan ada alat yang super canggih seperti itu. Nah, pada zaman itu memang yang paling gampang itu ya melihat, karena memang dari sisi sosiologi antropologinya kan padang pasir enak padang kalau kita di tropis. Wes, jadi kita yakin apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih PP bahwa kita tetap memakai hisab wujudul hilal. Nanti kalau ada mubalik Muhammadiyah singkating ada no Riyoyo Dewi yang berbeda dengan keputusannya PP, jangan mengatasnamakan Muhammadiyah, malah ngisi-ngisi, malah ngisi-ngisi, nanti malah akan muncul itu mubalik ke Muhammadiyah kok Riyoyo ini karo apa itu, jangan. Kalau memang mau mengadakan hari ini, pernah soalnya terjadi itu, pernah terjadi Muhammadiyah sudah memutuskan hari Selasa, ada membaliknya yang kemudian mengadakan sendiri hari Rabu. Itu tolong jangan menggunakan atas nama Muhammadiyah, apalagi orang CMM. Wah, tepat. Bukan masalah fanatisnya, bukan. Tapi kita ingin mengajarkan umat ini ada perahu besar. Kalau umpamanya pengin keluar dalam konteksnya itu berbeda dengan Muhammadiyah, tunjukkan dalil-dalil yang lebih kuat. Itu kan yang diminta oleh Muhammadiyah di Manhaj Tarjih. Dari dalil-dalil yang digunakan itu, Muhammadiyah tetap menggunakan hisab wujudul hilal. Kalau umpamanya kita tidak sepakat dengan hisab wujudul hilal, tolong diberikan dalil yang lebih kuat. Ya, dalil yang lebih kuat. Bila perlu kemudian duduk bersama dengan Majelis Tarjih, terangkan di depan Majelis Tarjih. Kalau kita masih memakai embel-embel Muhammadiyah kalau mubalik. Lah kalau bukan mubalik, kenapa sih kan mubalik seperti itu? Karena kan memberi contoh umatnya yang lain itu. Memberi contoh umat yang lain. Jangan sampai Muhammadiyah Selasa, pemerintah Rebu, ya, puasanya melo hari Rebu. Engko riyoyone melo Muhammadiyah yang lebih dulu, jangan begitu. Nafsu itu. Nah itu jadi kita masih memakai hisab wujudul hilal dengan pembahasan-pembahasan yang kontekstual, dalil-dalil yang tekstual maupun kontekstual yang dipakai oleh Muhammadiyah memakai hisab wujudul hilal. Jangan sampai ada mubalik Muhammadiyah maru ngelokne hisab wujudul hilal. Kalau ada mubalik yang ngelok nih keputusan hisab wujudul hilal, tolong jenengan tegur, jenengan minta dalilnya, kira-kira yang berbeda dengan hisab wujudul hilal apa.
Kalau DE nggak bisa menyampaikan dalil yang lebih rinci, ya berarti DE melo-melo antok. Kenapa perahu Muhammadiyah? Apalagi sebagai mubalik itu kan corongnya. Nek dadi corongi kudu ngekei contoh. Tapi jenengan sebagai warga Muhammadiyah juga ndak iso langsung ngelokne orang yang berbeda pendapat dengan jenengan tentang masalah ru'yah hilal. Jangan. Wis dadi Muhammadiyah yang punya akhlak. Yang punya akhlak. Saya hanya menekankan di konteks mubaliknya itu tadi. Lah pas ketika jenengan itu punya kapasitas kemudian akhirnya diberikan tugas untuk melihat hilal, dan ketika melihat hilal itu sunahnya membaca ini Allahu Akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wassalami wattaufiqi liman yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ini sunahnya kalau melihat hilal. Bapak Ibu, Ramadan itu kan Hijriah. Betul ya? Nanti ada bulan Muharram dan seterusnya. Ketika masuk bulan Muharram itu perlu ru'yah hilal atau tidak? Ketika masuk bulan Muharram itu perlu ru'yah hilal atau tidak? Saya mengatakan iya. Karena pergantian bulan itu diawali dengan ijtimaknya matahari dan bulan. Tapi kenapa yang diributkan itu cuma Ramadan saja sama Idul Adha? Kenapa bulan-bulan Hijriah yang lain tidak seperti itu? Padahal sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi itu harus kita pahami secara kontekstual juga, karena kebetulan memang puasa Ramadan itu di bulan Ramadan. Clear ya? Wis itu ru'yah hisab wujudul hilal. Karena konteksnya nanti yang bikin berbeda. Kalau imkanur ru'yah untuk orang yang ru'yah bilain itu 2 derajat. Tapi kalau untuk hisab wujudul hilal itu tidak harus 2 derajat. Makanya perbedaannya di situ. Baik, lanjut. Yang kedua, adab kalau kita berpuasa itu ikhlas. Al-ikhlas sufisiyah. Ikhlas ketika melakukan puasa Ramadan. Kalau jenengan melihat di dalam riwayat Bukhari Muslim di sini, jenengan lihat di bawah itu ada kalimat imanan wahti sahabat. Dalam posisi beriman juga dalam posisi ikhlas mencari ridhonya Allah. Orang yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi itu hanya orang yang ikhlas ketika berpuasa. Hanya orang yang beriman ketika berpuasa. Lek jenengan posone itu niate kepingin langsing, pingin lemak-lemaknya terbakar, pingin kolesterolnya hilang, gak dapat ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu. Jadi memang betul-betul kita ikhlas untuk melakukan puasa Ramadan, bukan yang lain-lain. Ada orang itu ketika mau bulan Ramadan datang itu ono sing seweneng, ono sing gak seweneng. Lek anakku sing kelas 3 SD lek Ramadan teko seweneng. Apa oleh sangu akeh. Oleh sangu akeh. Sangune sampai ratusan ribu sampai 1 juta barang. Yah marono riyo yo apa oleh sangu akeh. Ada orang-orang tertentu yang ketika bulan Ramadan datang itu senengnya bukan karena konteks al-ikhlas sufisial. Senengnya bukan karena ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tapi faktor dunia. Faktor dunia. Wah, dilungkas aku oleh persen rek. Dilungkas aku oleh persen rek. Dilungkas aku ditukono bojoku gamis rek. Senengnya cuma itu saja. Tapi ada juga orang-orang itu yang begitu masuk bulan Ramadan malah seneng. Wah, aku dodol panganan masuk mula-mula puasa Ramadan wis gak iso dodol lawan malian. Itu ada berpikir juga, wah sebentar lagi masuk bulan Ramadan, saya harus memberikan baju istri, memberikan baju anak, tuku jajan, nyangoni ponaan-ponaan. Yang dipikir itu akhirnya kemudian masuk bulan Ramadan itu tidak ikhlas akhirnya. Betul ya Bu? Budaya yang di sekeliling kita itu lek poso Ramadan kate masuk puasa
pasuk-pasuk Syawal itu mesti jajan, kelambi anyar, nyangoni ponaan-ponaan, maringono rekreasi, apa meneh, lontongan, wis macam-macam. Itu kan secara otomatis maringono ya wis golek duit kaya tuku kelambi, golek duit kaya tuku jajan, golek duit kaya mari riyo rekreasi, golek duit kaya nyangoni ponaan-ponaan, golek duit nantuk gare lontongan, maru durung meneh kaya weweh. Lek sentek duit piro bisa. Ketika memang yang dipikirkan budaya model begitu itu, begitu masuk bulan Ramadan yang terpikirkan susah. Loh, itu bukan ikhlas namanya itu. Jenengan juga ngono toh? Jenengan juga begitu kan? Kate ngomong iya iku angel men toh. Iya, di omah cuaca pewarang pirang macam-macam. Masya Allah, ada seorang pengusaha restoran itu. Ketika bulan puasa penuh full dia tidak jualan, tutup. Dia berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan puasa itu. Dan kita tidak ya. Justru malah Ramadan itu malah kerjanya tambah mewempeng sampai akhirnya puasanya tambah kalah. Betul ya? Ya kayak jenengan juga kan gitu ya. Ya. Saya pernah menemukan ono ngaji ngene iki. Mbareno ono ibu-ibu gowo daftari jajan. Si awal-awal Ramadan. Nawakno nang ibu-ibu liyane, pesen jajan apa? Pesen. Lah iku isine pengajian kok nawakno jajan iki piye? Ono ning kene wonge. Tas mulih, Pak. Oh, tas mulih ya. Dadi akhirnya pengajian iku mau akhir nawano jajan. Ngelek gak ngono bawa kelambi, iki lagu bawa kelambi. Kira-kira aku butuh piro kelambi. Ada orang yang seneng masuk Ramadan cuma seperti itu saja. Dan ada orang masuk Ramadan enggak seneng karena faktor itu, gak duit. Lah itu ya, mudah-mudahan kita enggak. Maka yang diminta oleh Allah itu ya man shoma Ramadan, na imanan waqti saban, lek poso aja grundel. Masuk bulan Ramadan yo aja karo Rasulullah wis tenanan ikhlas bantu jajan bantu klambi elek. Karena saya mengatakan pada keluarga saya, orang masuk bulan Ramadan, masuk hari raya hukumnya tidak wajib beli baju baru. Nanti ibu-ibu minta baju baru kan? Atau beli sendiri ya? Oh, beli sendiri ya padha ae. Padha ae. Masya Allah. Jadi ikhlas. Jadi orang yang nanti ghufirallahu ma taqaddama min dzambi itu hanya orang-orang yang imanan wahtisaban. Yang jenengan nanti keluar. Yang menarik kan ada orang yang tidak pernah poso, tidak pernah traweh, ujuk-ujuk begitu keluar dari bulan Ramadan mengucapkan Idul Fitri. Kan lucu Pak itu Pak ya. Idul Fitri itu apa Pak? Kembali kepada fitrah suci itu yang dimaksud ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya ora tau poso kok ngomong Idul Fitri. Idul Fitri salaman pisan. Salaman ya kosong-kosong Idul Fitri. Lah ora tau poso ngomong ngono kuwi to piye to? Petraweh ya ora tau. Lah ini. Jadi yang sunnah itu kalau ketemu setelah puasa Ramadan itu yang sunnah membaca taqabbalallahu minna. Itu yang sunnah itu hadisnya. Ndak ada istilah kosong-kosong ya rene. Ndak ada istilah galak kampil ya rene. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Ndak ada istilah ayo kembali kepada Idul Fitri ndak ono. Apalagi sing ngucapno ngono gak poso ya lucu. Ndak ada sebenarnya semacam itu. Tapi kita karena sudah kadung budaya. Saya tanya sekarang, budaya melo Islam atau Islam melo budaya? Orang-orang Muhammad dia menegakkan bahwa budaya mengikuti Islam, jangan Islam mengikuti budaya. Lalain jenengan memang betul-betul tidak punya uang untuk menyiapkan baju baru, apa perlu dipaksa-paksa? Anda. Nah memang kalau memang seperti itu terus mengikuti budaya terus akhirnya kemudian begitu galak kampil lanang wedok salaman yuk masya Allah. Jadi posisinya seorang laki-laki yang bukan mahram bersalaman bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya
itu kalau orang itu kepalanya ditujes pakai paku dari besi itu lebih baik daripada bersentuhan dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya. Yang muncul baru keliling-keliling-keliling kampung, lanang wedok podo salaman, terjadi ikhtilat, terjadi campur-campur bareng wedok. Itu bukan syariat Islam. Bukan syariat Islam. Apalagi kalau setelah hari raya mesti rekreasi nang pantai, itu juga bukan Islam. Atau rekreasi kemana itu juga bukan Islam. Itu budaya. Maka para ulama memberikan gambaran bahwa al-adatu muhkamatun malam yukhalifi syara'. Adat itu bisa dijadikan patokan hukum tapi selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau sudah bertentangan dengan syariat ya ya jangan. Jenengan lek ditekani tamu pas poso Ramadan atau pas hari raya ngono ya melok salaman ngono ya. Ya salaman, Pak. Ya iya. Ambil wedo. Nah, itu tergantung orangnya, Pak. Oh, tergantung. Jenengan pilih sing ayu-ayu. Ya salaman ngono ya, masyaallah ya Allah, la ilaha illallah. Ndak jadi lek mamane sing bertamu sing kepethuk wong wedo wake berarti salamane ya wake ngono ya. Jenengan ikhlas enggak lah kalau istrinya jenengan diutik-utik mbek wong. Ndak ikhlas ta? Istrinya jenengan salaman dengan orang-orang yang bukan mahramnya, ikhlas. Ndak ikhlas toh? Lah ya wis lek ngono. Ya cok salaman karo bukan yang bukan mahramnya. Itu ndak boleh. Nabi Muhammad tidak pernah menyentuh perempuan selain istri beliau. Nabi Muhammad dan sebenarnya tidak menyentuh perempuan yang lain yang bukan mahram itu sebenarnya bukan karena kita itu fanatik bukan, tapi menghargai wanita tersebut dan menghargai suaminya wanita tersebut. Clear ya? Tadi sualaman wes oleh pira bisa. Ya. Masya Allah, jangan ya. Itu budaya. Pak saya ngene loh Pak, saya begini. Saya begini loh Pak, aku lek ngene kok ngelarani wong ya Pak. Memang yang namanya syariat suatu saat ditegakkan itu kadangkala rada nyelekit tapi sesuai akan paham. Itulah yang disebut oleh Rasulullah badal Islamu ghariban sayaudu ghariban kama bada. Islam itu dimulai dari sesuatu yang asing ya, sesuatu yang aneh dan Islam nanti akan kembali kepada sesuatu yang asing aneh. Tuba lil ghuraba. Beruntung bagi orang-orang yang dianggap aneh. Di rumah ono wong, Pak wong wis kadung ngene lho, Pak. Ya bo ayo. Wong wis kadung ngene pisan. Jenengan tetap ngene. Enggak masalah itu. Dan itu tidak berdosa sama sekali. Jenengan menghargai wanita tersebut, jenengan menjaga wanita tersebut. Iya. Ibu-ibu diajak salaman sama laki-laki yang bukan mahramnya, jangan mau. Karena jenengan sudah punya suami. Ya, tubuh jenengan itu yang berhak menyentuh cuman suami jenengan. Cuman suami jenengan, bukan orang lain yang bukan suami jenengan. Bapak-bapak juga begitu. Hanya berhak untuk menyentuh istrinya, sementara istri orang lain jangan disentuh. Clear? Kok waduh mau nanggapi? Mikir apa piye jane? Masa Muhammadiyah kok sing salaman-salaman ngono kuwi to? Kalau jenengan pergi ke arah Pasuruan sebelah sana itu, NU-nya NU yang kuat luar biasa. Nyanyiannya ora gelem. Clear ya? Jadi ikhlas berpuasa di bulan Ramadan. Ikhlas yang gembira, yang senang menyambut Ramadan, ojo susah. Yang gembira saja masuk Ramadan. Lakukan hal-hal yang dicontohkan Nabi. Jangan melakukan hal-hal yang malah justru membuat puasa kita jadi rusak. Jangan. Tiga, tabayyitu niyati fi shaumil fariidhah. Ini juga dulu pernah saya sampaikan bahwa kalau puasanya itu puasa wajib, maka wajib ada niat sebelum nyampe fajar. Sampai fajar. Jadi batas memulai puasa itu adalah fajar shodiq. Fajar shodiq. Fajar shodiq itu apa? Ya azan subuh itu.
Nabi pada waktu itu ada dua kali azan. Azan di sepertiga malam akhir dan ada azan pada waktu fajar shadiq. Dulu pernah saya sampaikan ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar shadiq itu ya azan itu. Biasanya ditandai ada cahaya yang melintang dari utara ke selatan. Semakin lama semakin terang di timur, di arah timur. Kalau untuk fajar kadzib itu biasanya cahayanya melintang dari bawah ke atas. Cuma sebentar kemudian hilang. Itu fajar shadiq. Dan Muhammadiyah, nah ini muncul pertanyaan. Muhammadiyah meyakini subuhnya umat Islam di Indonesia itu kepagian 8 menit. Dan itu sudah didok oleh PP. Jadi kalau di masjid-masjid yang azannya belum ditambahi 8 menit, ditambahi 8 menit. Itu sudah keputusan PP. Ya, sudah ditambahi toh. Ada yang tidak berani nambahi. Tidak berani nambahi. Tapi jaraknya sholatnya diundur. Cuma nanti qobliyahnya jadi rusak. Bagi orang-orang yang tidak tahu, nanti akhirnya sholat qobliyahnya itu tidak ditambahi 8 menit. Contoh 4 lebih 18 sekarang adzan. Seharusnya kan adzannya itu 4 lebih 26. Ada orang kemudian di Masjid Muhammadiyah adzannya 4 lebih 18, tetap adzan 18. Seharusnya nanti dia qobliyahnya itu nunggu sampai 4:26, seharusnya begitu kan. Kalau dia itu begitu adzan langsung qobliyah, itu berarti dia itu sholat qobliyah sebelum adzan. Dalam keyakinan Muhammadiyah. Nah sekarang muncul pertanyaan, warga Muhammadiyah nanti itu apa namanya, batas puasanya itu ditambahi 8 menit atau tidak? Teman-teman dari Nahdlatul Ulama sudah azan. Karena Muhammadiyah ditambah 8 menit, apa sih mangan apa mandek? Jenengan pasti milih sih mangan. Kok gak sekalian ditambahi seperti teman-teman, rata-rata teman-teman salafi yang 20 menit. Kan ada di Indonesia ini pun juga mengakui seperti Pak Yai Hasan Basori Al-Umir itu yang meyakini paginya kepagian berapa? 20 menit. Berarti lah amalin nambah meneh. Nah itu lebih awal meneh. Saya kalau dalam masalah puasa ini ya, karena memang berhentinya mesti sebelum adzan, baik adzan yang digunakan oleh yang biasa ataupun Muhammadiyah ataupun salafi, masa turun subuh mesti harus budal. Tapi saya berhenti sebelum adzan. Bagaimana teriakan imsak, imsak, imsak? Teriakan imsak itu bukan, ya teriakan imsak itu bukan batas daripada, bukan batas daripada puasa. Maka nanti ada kalimat kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr summa atimus syiyama ilal lail. Itulah batasan puasa. Lah, sebelum fajar itu dalam puasa yang wajib harus ada niat. Harus ada niat. Cuman masalah niat dalam keyakinan Muhammadiyah tidak harus dilafadzkan. Tidak harus habis isya kumpul-kumpul ngomong nawa itu sama wadin an adai farti syahri ramadhana terus apa? Aku yang rapal loh pak, aku yang rapal. Tidak harus begitu, karena unsurnya niat itu tiga: sengaja, terus sadar, yang ketiga sukarela. Ini unsur niat. Jenengan mau tidur masang alarm terus nanti tak tangi setengah telu, begitu bangun mandi, sholat, habis sholat kemudian jumpuk piring, kemudian ngambil nasi diemplok pelan-pelan, itu sudah niat atau belum? Sudah, kecuali yang lindur. Orang yang lindur itu ketika mengsimpul dia mengucapkan itu tidak sah, karena dia posisi tidak sadar. Jadi unsur niat itu tiga: sengaja, sadar, sukarela. Itu unsur daripada niat. Meskipun diucapkan sampai elek, kalau unsur salah satu unsur ini tidak ada, tetap tidak sah. Tetap tidak sah. Di sini kata Ibu Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yujmi' qabla al-fajr. Salat, puasa itu tidak sah
bagi orang yang tidak niat sebelum fajar. Ini jumhur ulama menyebut seperti itu. Majelis Tarjih Muhammadiyah menyebut niat itu sebelum fajar. Memang ada kata-kata dari salah satu madhab yang mengatakan niat itu bisa dirapel selama satu bulan. Ya, bisa dirapel satu bulan, ada salah satu madhab mengatakan begitu. Tapi ini masih dibantah oleh jumhur ulama. Yang betul sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibu Hafsah istri Nabi Muhammad SAW, la siyama liman lam yujmi qabalal fajar. Jadi sebelum fajar jenengan itu sudah niat. Tapi kalau sesudah fajar, setelah subuh baru niat puasa, kalau untuk puasa Ramadan tidak boleh. Tapi kalau untuk selain bulan Ramadan, puasa sunat boleh. Gitu ya. Baik, lanjut. Tak singkat-singkat nanti kita diskusi. Saya yakin nanti yang ditanyakan juga banyak nanti. Kalau sudah masuk puasa Ramadan itu kathratus sadaqati fi Ramadan. Memperbanyak sedekah pada waktu bulan Ramadan. Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Ramadan ajwadan nasi. Karena Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu mayakunu fi Ramadan. Nabi Muhammad itu orangnya dermawan, Pak. Dermawan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan tambah lebih dermawan lagi. Tambah lebih dermawan lagi. Itu Nabi Muhammad SAW. Lah pada waktu bulan Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi laila fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana. Jadi pas ketika bulan Ramadan itu malaikat Jibril itu datang, Pak, Ibu. Setiap bulan Ramadan itu malam bulan Ramadan malaikat Jibril itu datang menemui Nabi setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Fayu dari suhu Al-Quran. Jadi malaikat Jibril itu akan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sifatnya tauqifiyah. Di dalam Al-Quran Mushaf Utsmani, surat yang pertama diletakkan surat apa? Mushaf Utsmani yang jenengan pegang itu, surat yang pertama diletakkan apa di situ, Pak? Al-Fatihah. Kenapa bukan Al-Alaq? 1-5. Kenapa begitu? Padahal yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1-5. Itu namanya tauqifiyah. Ya, maksudnya di bulan Ramadan itu malaikat Jibril setiap malam turun. Jenengan amati lagi di dalam Al-Qur'an, surat yang dalam Al-Qur'an itu yang paling terakhir surat An-Nas, betul ya? Kenapa bukan surat An-Nasr? Surat yang penuh yang turun, katakan surat penuh yang turun paling terakhir itu adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa tidak ditaruh di paling akhir? Itulah tauqifiyah namanya. Jadi kalau kemudian kita ditanya, loh, susunan ayat-ayat Al-Qur'an itu kok enggak seperti turunnya? Kita bilang itu sifatnya tauqifiyah, berdasarkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril akan meletakkan, ini Muhammad taruh di sini, Muhammad taruh di sini, Muhammad taruh di sini. Kan ayat yang terakhir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi diletakkan di surat yang kelima, namanya surat Al-Maidah, loh kan? Itu fungsinya tadarus pada zaman Nabi ketika malaikat Jibril setiap malam Ramadan turun. Beda dengan sistem tadarusnya orang sekarang. Darus itu dari kata-kata darosa. Makanya seorang guru itu namanya mudarris. Orang yang mengajar itu juga disebut dengan mudarris. Darosa yudarrisu tadarisa. Darosa yudarrisu tadarusan. Maka ada istilah tadarusan pada waktu bulan Ramadan yang mengikuti ini. Cuman masalahnya kalau tadarusnya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu iki diajari, ini cara baca begini. Makanya ada 7 dialek nanti, Pak. Ada 7 dialek. Unjilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf itu, dialek. Yang kita baca ini kan baru qira'ah yang satu tok,
nanti ada qira'ah sab'ah. Ada qira'ah sab'ah di Indonesia yang termasuk internasional menguasai qira'ah sab'ah sejak periode awal itu Pak Basri Alwi Singosari itu yang pegang sanadnya itu. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang ngaku dapat sanad dengan qira'ah ini sekarang itu. Ya. Lah itu bulan Ramadan. Lah seharusnya gini, kalau memang kita mengikuti Nabi yang bertadarus di bulan Ramadan mengikuti Malaikat Jibril bukan hanya sekedar target khatam. Kadang kalau bulan Ramadan itu khatam sampai pingsan, pindu, pintelu, pingpat, pingmol. Begitu keluar dari bulan Ramadan, belas gak mau baca Quran. Bukan seperti itu. Maka seharusnya pada bulan Ramadan itu justru nanti masuk pada konteks untuk sering-sering membaca Al-Quran. Untuk sering-sering membaca Al-Quran, ya posisinya untuk memahami isi Al-Quran dan seterusnya itu. Tuh, inilah poin nomor 9, katratu tilawatil Quran fi Ramadan, nomor 9 itu. Banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi bukan berarti kemudian melalaikan pada konteks membaca Al-Quran di selain bulan Ramadan. Perbanyak sedekah pada bulan Ramadan sesuai dengan kemampuan, termasuk memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Itu hukumnya luar biasa, akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa. Clear ya? Pak, gimana kalau di sebuah masjid Ramadan itu tidak ada tadarusan sama sekali? Selama ini mindset yang ada di masyarakat lek Ramadan itu tadarusan itu koyo ngono kuwi. Bareng ngono tawanya ditaruh di atas sampai jam 1 bengi ora dipateni. Itu bukan tadarus. Itu bukan berarti dalam konteks ini koyok menteri agama, bukan. Ya, saya juga tidak sepakat dengan beliau. Ya. Cuman kalau dalam konteksnya semacam ini kan begitu. Lek tadarusan itu ya wis, banyak orang capek, banyak orang ngantuk, banyak bayi-bayi. Ngelek jam 1 bengi ya wis patenono jadi dhuwur. Dulu saya mengikuti FKUB di Tlogomas itu diundang sebagai tokoh di situ. Sepakat di situ Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu di situ yang ada sepakat kalau tadarusan jam 9 matikan. Kalau memang pengen tetap darusan sampai bengi ndek disorai. Gitu. Jadi tadarusan itu tidak harus hingar-bingar. Kadang-kadang ini loh Pak, nuwun sewu sekali, mohon maaf. Dimasukkan toa atas dengan suara yang berwanter, marun moconi pelwetat peletot, suarane gak jelas, suarane gak pewenak, garana kuping panas tambah. Tambah ngisin-ngisini. Betul ya? Tambah ngisin, ngisini tambah. Kemarin ada jamaah kita yang laporan, Pak, di rumah saya itu gangnya sudah sempit. Ning ngarepe ku wong Kristen. Mari ngono selawatan terbangan bawaan terus sampai jam 10, sampai jam 11, sampai jam 12. Saya selaku orang Islam itu kok isin. Oh, di ngarepe ku wong Kristen. Nah, terbangan ngene kan ini. Ya, masyaallah itu. Jadi itulah. Lanjut. Qaulu sha'im idza sutima inni sha'im. Ucapan orang yang berpuasa apabila dia itu dicela, diilokni, sunnahnya mengucapkan inni shaimun, saya ini sedang berpuasa. Memang Bapak Ibu, gini loh. Ada puasa itu yang batal dan ada puasa itu secara fikih sah tapi pahalanya tidak ada. Lah di antara hal ketika kita berpuasa itu kata Nabi, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus fala yaskhab. Kalau umpamanya ada orang yang berpuasa, itu dia tidak boleh fala yarfus fala yaskhab. Tidak boleh dia itu mengatakan hal-hal yang tidak benar. Ya, tidak boleh berkata-kata yang jelek, tidak boleh berkata-kata yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Pahalanya bisa hilang. Pahalanya bisa hilang. Apalagi poso-poso kok ngerasani tonggone, membicarakan kejelekan orang, itu pahalanya bisa habis. Loh Pak, saya nggak ngerasani loh Pak. Iya, tapi nonton televisi entertainment yang membicarakan
artis-artis, ya podoh aja. Enggak sih, saya pengen mau tanya, ibu-ibu yang melihat entertainment yang membicarakan artis-artis itu manfaatnya apa kira-kira? Tapi justru itu rating itu yang nonton ya banyak. Di situ kan yang diupload ini menikah, ini melahirkan, ini begini. Semua yang ditonton oleh ibu-ibu. Enggak manfaatnya apa kira-kira itu? Itu enggak boleh. Majelis Ulama Indonesia itu sudah memberikan fatwanya sudah lama itu bahwa tontonan entertainment yang membicarakan aib-aib orang seperti itu hukumnya haram untuk ditonton. Lanjut dengan puasa Ramadan, Pak, golek hiburan, mari nonton di televisi, nonton ngono-ngono kuwi. Habis pahala itu. Tidak ada manfaatnya kita mengetahui ini artis ini bercerai, artis ini begini, enggak ada manfaatnya itu. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya. Nih, ndelok ikatan cinta sampai nangis-nangis itu enggak ada manfaatnya itu. Cerita tambah bulat itu. Poso-poso marono biasanya kan siang hari itu di RCTI katanya begitu, mengulang kembali bahasanya ikatan cinta itu. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Enggak ada manfaatnya. Manfaatnya mek seneng iku tok. Ya. Jadi kalau ada umpamanya orang itu yang ngelok nih jenengan pas ketika jenengan puasa, jenengan sunnah mengucapkan nuwun sewu saya ini puasa. Dijak ngerasani wong, ayo yuk ngene yuk. Jenengan bilang, mohon maaf saya enggak ngerasani orang, saya puasa. Gitu loh. Bukan tambah di tambahi 1 meter dadi 2 meter, 2 meter dadi 3 meter. Masya Allah. Clear ya? Lanjut ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri itu berarti bersegera untuk mokel. Bersegera untuk mokel. Ta'jil pakai ain. Ada ta'jil pakai hamzah. Ada ta'jil pakai ain. Ada ta'jil pakai hamzah. Yang betul ta'jil itu pakai ain. Ta'jilul fitri itu pakai ain. Sunnah hukumnya itu mempercepat mokel. Tentunya mempercepat mokel ketika sudah masuk waktunya. Lek durung masuk waktunya ya aja. Pas ketika saya masih kecil itu berkembang di masyarakat, kalau sudah masuk waktu asar adzan takbir berkumandang, itu katanya sudah mulai boleh berbuka. Ini pendapat yang batil. Kan biasanya orang-orang itu malam hari raya itu takbirannya setelah asar sudah habis bengok-bengok. Itu ada yang bilang sama saya, oh sudah boleh makan, itu sudah takbir. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang benar yang dari Rasulullah bahwa berbuka itu diawali dengan terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari itu biasanya ditandai dengan azan, azan maghrib. Jangan memahami ayat di dalam surah Al-Baqarah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Itu kan ada kalimat, kemudian sempurnakan puasa kamu itu sampai malam. Lah ini banyak orang yang salah memahami kata-kata al-lail di situ. Nah, ada yang memahami kata-kata al-lail di situ. Akhirnya ngikuti orang-orang Syiah. Orang yang tidak memahami tentang ulumul Quran, orang yang tidak memahami ulumul hadis, hanya berbekal kepada terjemah saja. Di situ tekstual, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Akhirnya kemudian dia tidak mau berbuka kecuali sampai gelap. Betul ada seperti itu ya. Jadi meskipun adzan berkumandang dia tidak mau membatalkan. Karena menurut dia itu bukan al-lail. Saya ingin mengatakan kepada jenengan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami al-lail itu summa atimus syiyama ilal lail itu tidak seperti dipahami oleh orang-orang Syiah Rafidhah itu. Kalau orang-orang Syiah Rafidhah memahami al-lail itu berarti gelap-gelap-gelap gitu. Tapi Rasulullah memahami yang dimaksud dengan lail ai fi awalil lail.
Ya, bukan pada konteks gelap, adzulam, bukan. Tapi pada waktu terbenam matahari. Lah terbenam matahari itulah yang dimaksud awalul lail. Dan Nabi Muhammad SAW begitu azan berkumandang, beliau sudah takjil. Kalau ada kalimat takjil itu berarti segera untuk membatalkan. Nabi itu kalau beliau itu takjil melakukannya sebelum sholat di nomor 7 zaman jenengan amati. Kana yuftiru ala rutobatin qabla ayusalliya, fa ilam takun rutobatun fa ala tamaratin, fa ilam takun hasan hasawatin min ma'in. Nabi Muhammad itu kalau takjil berbuka itu beliau memakai rutab, biar kurma yang bagus itu Rasulullah sukanya pakai yang ajwa. Jenengan nukok nih bojone gamis rego sak juta lu kuat, masuk tuku kurma rego sak munu ora kuat ya piye to lho. Nukok na jenengan tuku mukenane bojone regane pira? 500, 600. Mosok tuku kurma ajwa kok ora kuat ya lucu. Kalau saya beli saja kurma ajwa itu bagus. Apalagi kalau pagi hari dimakan 7 butir itu untuk penyakit non medis itu yang bagus untuk ruqyah syariah itu. Ajwa, beli aja kurma ajwa. Bila perlu beli air zam-zam sekalian. Nabi Muhammad itu kalau untuk berbuka sebelum beliau sholat loh ya, sebelum beliau sholat beliau itu memakai kurma yang basah. Kalau memang kurma yang tidak basah tidak ada ya kurma yang biasa saja. Karena ada kurma ajwa, lekano ya kurma sukari. Ya, biasanya sing murah ya sukari itu. Ya, kadang-kadang lekak sukari ya golek kurma sing blenyek-blenyek itu. Pakanane unta-unta itu. Dan begitu ya. Itu kalau umpamanya tidak ada kurma, ya Nabi Muhammad minum air putih atau air zam-zam. Baru setelah itu sholat. Lah nanti setelah sholat mungkin ada hal-hal yang lain. Enggak ya awake dhewe itu. Begitu azan langsung memuangan blak. Maru trawehe malah kalah. Lek gak ngono 10 hari yang terakhir wis mesti wis. 10 hari yang terakhir terus kaozan wis. Kakean mangan kolesterol tadi itu. Le buka makmi ngene anu ini mana ini Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Kadang-kadang sampai tidak iling ada orang-orang yang tidak bisa makan. Kadang-kadang gantek dibuang. Ya Allah, 10 hari terakhir trawehnya pindah ke mall semua. 10 hari terakhir itu trawehnya sudah mengalami kemajuan. Ya kan? Tapi kalau hari-hari pertama mengalami kemunduran softnya itu. Kenapa bisa begitu? Nanti mesti alasannya begini. Nanti Pak saya tarawihnya nanti malam embel. Bel, kemarin ada pertanyaan sama saya, Pak tolong dikuatin. Kira-kira mengadakan tarawih lagi jam 1, jam 2, 10 hari yang terakhir itu boleh apa enggak? Saya mengatakan boleh. Kenapa enggak boleh? Hadisnya Nabi itu ada kalimat laula an asyqa ala ummati la akhortu al-aisyah al-akhirah fi tsulutsai lail. Andai kata memang tidak memberatkan umatku, maka akan aku akhirkan. Aku akhirkan sholat isya itu di sepertiga malam yang akhir. Andai kata tidak memberatkan umat. Jumlah sholat tarawih, sholat lail itu jumlahnya banyak. Yang dulu pernah saya sampaikan di sini jumlahnya itu. Ada yang 39, ada yang 46, ada yang 11, ada yang 23. Kebetulan yang jenengan di sini pakai yang 11 itu pun ya cepet ya. Golek cendek titik cepet lah Masya Allah. Apa mana digawe papat langsung sak salam siji gawe kulhu kabeh. Begini ya ngono ya Pak, enggak kan? Nah, kayak di godang legi itu saklek orangnya.
Di kondang lagi harus 4-4-3. Terus marono ojo towo-towo ya penak. Penak. Saya lebih menguatkan yang 2-2-2-2-3. Itu. Boleh juga memakai yang 2-2-2-2-1. Pak 4-4-3 boleh? Boleh, silakan enggak apa-apa. Tapi saya mengikuti yang sholatul lail masna masna. Apa artinya? Ah, itu. Saya lebih suka yang 2-2. Nabi Muhammad pun juga pakai kebanyakan 2-2-2. Lanjut. Jadi sunnahnya takjil pakai kurma. Kalau kurmanya yang bagus tidak ada, ya kurma biasa. Kalau kurma tidak ono, ya pakai air. Yes. Persiapkan nanti tuku kurma sing apik. Tuku ajwa kafe. Sekali-kali, Pak. Saya ulang bahwa takjilnya itu sebelum sholat maghrib. Takjilnya, namanya takjil itu bukan makan, bedakan itu. Orang sering sekali menyamakan antara makan dengan takjil. Jadi seolah-olah begitu adzan wis langsung sak piring wis weh kelempokan baru sholat maghribnya megap, megap terawih, megap, megap. Lanjut. Sing guyung-guyung biasanya ngono kuwi. Sing guyung-guyung biasanya ngono kuwi. Takjil aja dulu, kemudian sholat. Habis sholat baru makan. Makan pun tetap seperti yang pernah saya sampaikan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan. Engko lek mari traweh kepingin mangan meneh ya wis karepmu wis. Ya, lanjut, tak singkat-singkat. Madza yaqulu 'inda fitrihi? Apa yang dikatakan pas ketika berbuka? Hadis yang sahih adalah dhahabat dhama'u wa batallat al-uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini hadis yang sahih tentang berbuka puasa. Kalau untuk yang lain dianggap oleh para ulama dhaif. Biasanya jenengan pakai yang mana? Nomor 9, lanjut biar cepat. Hampir setengah 9. Kathratut tilawatil Quran fi Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tadi sudah saya bilang di riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, malaikat Jibril itu selalu turun pada malam Ramadan untuk tadarus Al-Qur'an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Makanya nanti akan muncul istilah waqaf Jibril. Ada istilah waqaf Jibril. Rasulullah membaca, kemudian Rasulullah dibilangi sama Jibril, kifuna ya Muhammad, kifuna. Sistemnya talaqqi. Malaikat Jibril membaca, seret. Itulah makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ada muncul. Baik. Jadi sistemnya talaqqi, maka disebut dengan hinayal qahu Jibril. Hinayal qahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhan fayudarisuhu Al-Qur'ana fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatu bil khair min radif al-mursalati. Memberikan motivasi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an satu huruf itu pahalanya sudah 10 kebaikan. Kalau kita membaca alif lam mim berarti 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Ketika di bulan Ramadan pahala akan dilipat gandakan. Perbanyak membaca Al-Qur'an ketika bulan Ramadan. Syukur-syukur mempunyai kapasitas kekuatan untuk menghafalkan Al-Qur'an. Supaya sholatnya pas ketika sholat tarawih itu ndak pancet di sini wocor. Enggak Mister Kul saja yang dibaca. Kali-kali yang baca. Addu'a'u athna asyam. Ini penting juga, Ibu. Pas jenengan nanti itu puasa,
Pas ketika jenengan itu nanti puasa, perbanyak-banyak untuk melakukan doa kepada Allah. Karena doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Riwayat Imam At-Tirmidzi itu ada dakwatul matlum, ada dakwatul musafir, ada dakwatul sa'im. Jadi doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang didzalimi, doanya orang yang musafir di jalan Allah itu dikabulkan oleh Allah. Perbanyak berdoa di ketika jenengan berpuasa. Ini juga jangan lupa, adamu tarkis sahur. Jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya sahur. Jangan tinggalkan yang namanya sahur. Meskipun cuman sekedar kurma ataupun sekedar air. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat, sesungguhnya malaikat mendoakan orang-orang yang melakukan sahur. Maka kanjeng Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokatan. Maka bersahurlah, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Jangan sampai tinggalkan sahur. Lepas ketika sahur itu jenengan itu mengakhirkan. Ya termasuk pas ketika sahur itu sunnahnya pakai kurma. Jadi takjil itu sunnahnya pakai kurma, dan nanti sahur pun juga sunnahnya pakai kurma. Kurma. Pas ketika sahur itu yang afdal diakhirkan. Jarak antara sahur Nabi, jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh itu kurang lebih 50 ayat. Ya. Yeah. Jadi pas ketika ditanya tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah. Kami sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri untuk salat subuh. Maka Zaid bin Sabit bertanya, "Kam kana bainal adzan wa sahur?" Berapa jaraknya antara adzan dengan sahur? Dijawab, qadru khamsina ayat. Kira-kira kurang lebih 50 ayat. Jarak sahurnya Nabi makan tadi dengan adzan itu cuma 50 ayat. Berapa menit itu? Bacanya Nabi itu tartil, bacanya Nabi itu tahqiq. 50 ayat dengan tartil tahqiq itu kurang lebih ada berapa? 15 menit? Ada kurang lebih 15 menit. Yaitu sunnahnya kalau berbuka itu dicepet nih, kalau sahur itu sunnahnya diakhirkan. 50 ayat. Jenengan biasanya bangun jam 2:30, sahurnya jam 3, maru jam 10 wis kiat-kiat, wis lapar bisa jam 10. Sunnahnya itu lah. Ini yang ini saya ambilkan yang paling penting saja. Ada nanti terakhir pas ketika kita 10 hari terakhir itu al-ijtihadu fil usri al-awakhir. Gunakan 10 hari yang terakhir itu untuk dihidup-hidupkan, untuk itikaf, untuk apa? Dan al-khirsu ala salati tarawih. Berupaya untuk semaksimal mungkin untuk salat tarawih. Kalau orang itu man qoma ramadhana imanan waqti saban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada man shoma, ada man qoma, itu ada dua. Ya barang siapa yang melakukan salat, mendirikan salat pada waktu malam Lailatul pada waktu malam Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan ikhlas karena Allah, maka dia itu akan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan nanti ditutup dengan ada namanya zakat fitrah. Saya kira cukup ya. Wes sudah 1 jam lebih. 19 saya singkat-singkat. Itu adab-adab fikih diantaranya yang saya bahas. Mudah-mudahan semakin menguatkan secara keilmuan sebagai orang Islam dan sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang didiskusikan monggo. Nggih. Okay. Itikaf yang 10 hari terakhir itu apa harus di masjid terus tanpa aktivitas yang lain? Baik. Saya bahas begini, Pak.
Orang puasa Ramadan itu ketika dia tidur siang hari itu ibadah atau bukan? Ibadah katanya ya. Wong turu dianggap ibadah apa maneh? Melakukan aktivitas yang bermanfaat. Bagaimana Pak, saya ini di masjid itikaf memenang baca Quran di masjid dengan saya melakukan aktivitas sosial membantu orang-orang fakir miskin, membantu apa, lebih afdal mana Pak? Lebih afdal yang nomor dua. Jadi ketakwaan itu tidak hanya harus ada di masjid. Jenengan nanti diamati kembangkan di Al-Baqarah ayat 177. Tidak harus jenengan lepose pun nang masjid tok sampai gak mule-mule gak kerja barang, itu ya ora bener juga. Maka sesuatu yang lebih bermanfaat dilakukan. Dilakukan. Saya bawanya pagi hari ngajar. Ya wis ngajar. Saya aktivitas untuk mengajar. Orang metekure nang masjid ndak. Ndak begitu. Bukan begitu. Kalau untuk secara hukum fikih, iktikaf itu memang harus di masjid. Tapi kalau ditanya afdal mana tentang masalah kegiatan sosial membantu fakir miskin dan sebagainya dengan metekur di masjid, saya mengatakan lebih afdal kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa? Kalau iktikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Sementara kita yadul aulia khairun min yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau itu tidak kita lakukan, konsekuensinya ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Maka tadi sudah saya sebutkan, pas ketika puasa Ramadan perbanyak-banyak untuk melakukan sedekah, memberikan kegiatan-kegiatan sosial. Itu Pak, jawaban saya begitu. Kumpulkan anak-anak pada waktu Ramadan, diajari mereka ngaji, dididik mereka, itu lebih afdal dari hanya sekedar metekur menenggak lapo-lapo. Ya. Ada yang lain? Nggih. Berkenaan dengan sholat tarawih dan witir. Ini kalau seorang sedang melaksanakan sholat tarawih dan witir pada pagi hari belum tahu itu ingin melaksanakan sholat pagi. Ini seyogianya berapa rakaat? Kalau yang sudah sebelum tidur tadi sudah melaksanakan 8 dan 3 dan kemudian baik. Paginya bangun sebelum sahur itu seyogianya berapa rakaat dan diniatkan untuk sholat apa? Baik. Nggih. Sholat tatawu. Tak bukakan sholat tatawu. Sholat tatawu atau sholat-sholat yang tambahan. Jadi jenengan mungkin kenal dengan istilah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu, sholat sunnah mutlak itu jumlahnya tidak terbatas. Ketika jenengan itu setelah ba'da isya melakukan sholat taraweh dan sholat witir, kemudian malam hari jenengan mau sholat menggunakan sholat yang nomor 12, sholat sunnah mutlak. Namanya saja sholat sunnah mutlak. Para ulama menyebut sholat sunnah mutlak itu tidak ada batasan rakaat. Waktunya pun juga begitu. Pak, saya bangun jam 2 kemudian saya sholat sunnah mutlak, boleh? Boleh. Pak, saya melakukan sholat lail pak. Nah, karena memang ditempatkan pada waktu malam. Saya bukakan sholat tarawih, sholat lail. Yang menurut para ulama itu jumlahnya ono piro? Ya, menurut para ulama itu jumlahnya ada berapa? Jadi dulu pernah saya sampaikan, ada sholat tarawih itu jumlahnya macam-macam. Jenengan pilih yang mana, coba lihat. Ini saya lebih mengatakan pada dalil semacam ini bahwa sholat malam itu tidak ada batasan pasti. Sholat taraweh dulu yang saya sampaikan memang tidak ada batasan tentang masalah sholat taraweh.
Muhammadiyah lebih cenderung pendapat yang nomor yang 13. Imam Syafi'i mengatakan 20 rakaat ditambah dengan witir, berarti 23. Imam Malik dan lain-lain mengerjakannya 39 rakaat termasuk witirnya. Abdurrahman bin Aswad mengerjakan dengan 40 rakaat ditambah witir 7 rakaat. Apa milih sing 80 wae dhewe? Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakannya, pernah melaksanakannya itu dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Salat tarawih itu sebenarnya ini slide yang ini sebenarnya gak ketok tapi ya wis lah. Jadi itu Nabi Muhammad SAW itu cuman mengatakan salatul lail matna fa idza khasyya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan. Itu artinya Bapak Ibu bahwa Nabi tidak membatasi secara pasti. Andai kata jenengan sholat isya, Pak saya sholat isya, sholat taraweh, saya tidak melakukan witir dulu, nanti malamnya saya sholat, kemudian baru witir, boleh. Pak sekarang saya itu taraweh sama witir, nanti malam saya mau bangun, mau sholat, boleh, tapi tidak ada witir lagi. Mungkin jenengan mau memakai yang punyanya Abdurrahman bin Aswad yang 47, silakan saja. Kebetulan kita ini memakai yang berapa? Yang 11, itu aja. Jadi nanti di Masjidil Haram itu pakai 23, Pak. 23 di sana. Pernah ada yang terawih di sana? Belum. Mudah-mudahan kita ke sana nanti ya. 23. Nah, jadi boleh. Makanya dari itu tadi kan sempat ada pertanyaan, Pak, malam harinya kita 10 hari terakhir mengadakan sholat lain lagi, boleh enggak? Saya katakan, boleh, enggak masalah. Boleh, enggak apa-apa. Bagi yang sudah witir ya tidak melakukan witir lagi. Kalau di Urmu itu biasanya mesti sejak Covid aja tidak ada. Di Urmu itu malam hari itu sampai pagi yang ngimami sing suarane sing enak-enak, sing hafal-hafal Quran. Itu. Jadi panjang bacanya. Gitu Pak, boleh. Nah, kalau salat witir itu sebaiknya berjamaah atau apa sendiri? Baik. Nabi pernah melakukan witir sendirian. Nabi pernah melakukan witir berjamaah. Jadi masing-masing itu boleh dilakukan. Pas ketika jenengan itu melakukan sholat tarawih dan situ ada rangkaian witir, maka mengikuti imam itu lebih afdal. Ya, berarti kemudian kalau jenengan tarawih itu kemudian mengikuti imam witir, nanti ketika malam hari jenengan sholat lagi, jenengan tidak perlu witir. Itu. Rasulullah juga witir bareng-bareng juga, Rasulullah juga witir sendirian juga. Makanya kan modelnya Nabi itu kalau sholat taraweh itu kan modelnya macam-macam ini. Ada yang 4-4-3 sama dengan 11, jadi 2-2-2-2-2 plus 3. Saya cenderung yang 2-2-2-2-2-3. Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sebenarnya memberikan kesempatan 3 kok. Pada waktu itu salah paham orang-orang itu. Begitu ada wacana 4-4-3 itu langsung tamirnya langsung saklek diganti 4-4-3. Bukan begitu maksudnya. Majelis Tarjih enggak begitu. Majelis Tarjih PBM pun juga memberikan 3 opsi. Boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-3, boleh yang 2-2-1. Kalau yang 2-2-2-1 itu dalilnya ada sendiri. Yang 2-2-2-3 dalilnya juga ada sendiri. Gitu loh Pak maksudnya Pak. Jadi pada waktu itu kayak seperti masjid A di kota itu langsung takbirnya harus 4-4-3. Wis salah paham gitu. Wah, akhirnya jamaah di situ yang biasa 2-2-3 itu bingung, buyar dak karu-karuan. Oh, ini bid'ah ini. Enggak diterangkan lebih dulu moro-moro dikuati 4-4-3. Ya, itu. Jadi kalau saya lebih cenderung yang 2-2-2-3. Di masjid jenengan rata-rata pakai yang mana? 2-2-2-1 pakai yang ini ya. Nah, ndak apa-apa, sing gak bener iku sing gak salat itulah. Tapi saya lebih cenderung yang 2-2-2-3. Ndak apa-apa, engko jenengan lepas aku ngimami nang masjid sampean, saya pakai 2-2-2-3 jadi protes. Ya. Baik, lanjut. Pakai ini juga bisa, pakai yang ini juga bisa, pakai yang ini yo oleh. Wis macam-macam. Caranya Nabi melakukan itu macam-macam.
Makanya ini saya bilang penekanan rakaat dua rakaat dua rakaat. Saya pas ketika ngisi masalah salat tarawih ya saya tekankan di sini. Coba jenengan amati di situ. Salatul lail makna makna. Apa artinya, Pak? Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Ini penekanan yang saya pakai. Bukan berarti saya tidak membolehkan yang empat-empat. Kalau yang empat-empat-empat itu kan dipahami dari sini. Empat-empat itu yang dipahami dari sini. Di situ ada kalimat thumma yusalli arba'an. Kemudian beliau sholat empat rakaat. Tapi kalau dikompromikan di sini, yang dimaksud kemudian beliau sholat empat rakaat itu berarti dua rakaat baru istirahat. Kalau saya seperti itu. Wis, gak usah diribut nih. Gitu gimana? Jadi kan juga sholat lagi. Pas bangun jam setengah tiga atau dua pun sholat lagi juga. Ya. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Puasa kita lancar. Kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.